Langsung sebuah tendangan penjuru kali ini sudah melakukan kaki kanannya kali ini lebih langsung ke depan nomor 29 pada belakang kali ini dengan cepat kali ini tendang langsung ke depan kali ini yang tumpu sebelah kanan dari lantang kali ini akan dilakukan sebuah tendangan bebas dengan kaki kanannya langsung saja ke depan lapa yang terjadi dengan keras kali ini namun bola dapat diblocking keluar pada sore hari ini, lihat sudah dilakukan apa yang terjadi karena mana dengan 20, dua tanda dengan berkata, kali ini masih 13, kali ini masih 13, apa yang terjadi, apa yang terjadi, untuk permainan sepak bola pada sore hari ini, panas yang begitu cerah, dengan suhu 100, 20 derajat, matang, Kenden ngukur tensi darah. Para pemain pada sore hari ini, tapi semangatnya begitu menggebu-gebu kedua tim pada sore ini. Coba dilakukan tentang langsung kalau kita aja ke depan. Dan apa yang terjadi di sana harus ada penyelan nomor 4. Masih bisa dipergerakan oleh nomor 9. Anak-anak dari itu sama. Sudah dilakukan kali nomor 11. Ia masih bersama dari sektor sebelah kiri. Dengan cepat sekali kita lembang nomor 12. Pertahanan dari Belanda kali ini. Nah, rupa-rupanya dengan jujahnya. Sang penjaga gawang memetik bola. Kali ini bola dihalau saja ke depan yang dipukul rekannya pada peran. Namun apa yang terjadi kali nomor 17 rekan nomor punggung 7 berbahaya kali ini sendirian. Masih nomor punggung 7 masih nomor 11 tuan crossing ke depan dan apa yang terjadi apa yang terjadi cukup berbahaya nomor 14 masih sendirian sobat rekan membantu kali ini pada sore langsung saja ke sektor sebelah kanan dan apa yang terjadi di sana kali ini datang membantu serbu ke depan kali ini nomor 12 salah satu pemain belakang dari Chelsea datang cukup berbahaya kali ini serangan demi serangan nomor 17 dari mencoba membangun serangan dari apa yang terjadi rupanya salah satu Hakim Galista mengangkutkan kembara ke atas dan tandanya itu terbetak salah satu teman anak-anak baru di Sukoma terbetak off-site dan hanya mampu menghasilkan